Halo guys, balik lagi di channel gue Enek Leona. Oke, sekarang kita kedatangan event baru lagi lah. Ya. Bentar. Ini kue happy day-nya belum ini. Udah. Lah. Kita lihat eventnya. Sekarang event holiday ya. Kita lihat di One Piece box set ada apa aja. Ini apaan buat goreng-goreng chest. Mahal-mahal ya anjir. Nugget camp. Ini harganya gak worth it semua ya. Oke, di shop diamond kita beli ini ya, biasa 20 biji aja. Oke, sell out. Shop soul hero biasa kita beli tin 2, bisa lagi 3. Ini 3. Dan ini juga beli kaliannya nanti ya kalau banyak. Ini worth it juga. Ini juga nih pepperol candy buat di holiday. Galon ya sop buat going merry. Di sini kalian bisa beli tin. Nah, ini aja nih. Worth it ini item promotion stone buat naikin eksklusif equipment ya. Ada hero juga kalau butuh hero, dan ada ini juga kalau kalian hoki gitu dapat ininya. Ada shop rank S di sini, kita beli ini aja ya. Oke, eksklusif rekruit, lihat low NW lagi ya, lumayan kalau punya galon. Regrat pirate ya, lumayan. Super lucky spin, gak ada super lucky spin aja. Di sini ada ini ada tesser. Gak worth it. Biasanya suka ada tin base 10 ya. Di sini ya, beres-beresin aja. Kumusa diamond. Gak worth gak ya. Lihat One Piece Holiday-nya. Epic Horror Artifact. Di artifact ini biasanya gue ambil Blue Ring sama Magic Sword ya. Tapi kayaknya sekarang gue lagi ngincar ini nih. Karena next hero itu namanya NW ya. Namanya NW butuh yang nambah HP ya. Paling namanya NW itu deck ya. HP crit. Nah ini nih. Ini bagus nih buat namanya NW nanti. Blue Handle Sword. Ya itu nih. Ini buat namanya NW. Bisa juga pakai ini sih Magic Sword, tapi lebih worth it ini ya. Arena Challenge. Kita lihat 1000 poin dapat 5. Kalau kalian beli ini 11 dolar ya, lumayan. Oke, kita lihat hadiah hariannya. Bentar mana ya. Nah ini oke. Dapat web warning game chest. Kalau hoki dapat ini ya 30k. Atau dapat hero gitu. Ada One Piece Adventure. Lah udah ganti aja anjir. Baru juga tinggal bantu udah ganti anjir ini. Kalian Swallow Island. Ini buat kalian top up ya. Kalau punya duit top up aja. Chargeres, wow. Gue kayak itu tanya. Di sini kita lihat hadiahnya apa aja. Galon 10 aja, 20. Paling sampai sini aja ya. Ah. Blackbird. Ini lawan kalau butuh galonnya doang ambil 20, sampai 20 aja ya. Dan kalau ya bahan kalian gak cukup kayak gue nih, gentong cuma 180 anjir. Kita buka ini. Hoki. Kagak hoki anjir. Oke, kita gacha aja. Di sini gue gacha Law ya. Pengen banget Law anjir. Nah, dapat S.
dua tiga 10 anjir, 4 nah lumayan, 5 6 10 udah, 7 8 9 astagfirullah. Di sini susah banget ya dapat tes aja. Gampang banget dapat tes di sini. Kalau di Ocean Saga susah banget tuh anjir. 12. Aduh, 13. 14. 15. Iya. Cuma dapat satu doang anjir. Oke. Dapat yang di sini. Ini cuma dapat 11 ya, ini dapat 6 biji. Kita lihat butuh berapa biji ya. Buat ini, buat artifact butuh 100. 105 color ini ya. Susah juga sih. Oke, kita ini dulu. Kita buka ini. Ya. Apa ya? Kita nyari itu dulu ya. Apa namanya itu? Kasih anjir. Ini nih Soul Hero ya. Buat borong tadi tin. Oke. Buat 4 6 8 10 12 14 16 16 20 2 24 26 ada 8 30 32 keempat genap juga ada 8 10 42 42 aduh 44 genap 48 50 52 54 56 58 yang cukup nih kayaknya buat ngeborong tin. Oke, kita lihat 60.000 ya. Kita borong ini tin. Ini kita borong aja 10 kayaknya. Ya, cuma 10. Sini kita borong tin ininya. 5 3 anjir. Di ini 3 Jul Fatma. Lah 3 doang anjir. Aduh. 3 3 3 3 ya udah kita borong ya. Ini juga beli kita borong. Support calling Mary apa ya? Ini aja nih. Kita butuh banyak ginian ya. Apa lagi ya? Ya udah, ya. Cuman gitu doang aja gue bisanya. Nah, paling nanti gue bakal spin sama ini ya, gacha galon premium beer ya. Tapi kayaknya mending
Ya apa anjir? Kayaknya buat gacha ini mending event boss aja ya. Karena ini gak terlalu ini. Gak terlalu worth it gitu dapetin artifaknya. Ya. Mungkin gitu aja ya. Thanks for watching dan bye-bye.